Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud, Kota Malang mengadakan simulasi pada aplikasi PPDB, penerimaan peserta didik baru, masuk sekolah negeri. Lama simulasi sehari mulai Jumat, 20 Mei 2022, dini hari pukul 01 WIB sampai Sabtu, 21 Mei 2022, pukul 23.56 waktu Indonesia Barat. Aplikasinya berbasis web yaitu pokotamalang.id. Tujuan simulasi agar masyarakat bisa latihan untuk daftar PPDB online yang kami buka 24 jam mulai hari ini dan besok. Lalu saya, oh iya betul begitu. Oh, jadi ini tadi keluarnya NIK-nya tidak bisa dimasukkan ke simulasi PPDB-nya itu ya? Iya, NIK-nya gagal misalnya gitu. Padahal sudah 2017 dan ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang kan gitu. Iya. Tadi nyoba jam berapa, Bu? Jam berapa? Setengah sembilanan lah. Setengah sembilan, ya. Langsung, apa, dua, tadi dua... Dua nama. Dua nama. Satunya saya masukkan zonasi, satunya prestasi rapot. Cuman yang prestasi rapot yang ini, nicknya nggak kedetek gitu. Yang satunya kedetek. Kedetek. Jadi, apa, Bu, harapannya nanti pas pelaksanaan... Ya, bisa semua lah. Bisa semua, ya. Jadi, mendaftar ini untuk dua anak, apa untuk satu?